Mau jadi polisi. Mau jadi tentara. Awal saya bergerak di dalam hati itu, saya bertemu dengan salah satu anak yatim yang ada di sini. Berketulah di dalam hati saya, anak yatim ini pengen bersekolah, pengen menuntut ilmu dan mempunyai kasih sayang kepada orang tua karena ditinggal kedua orang tuanya. Dari itulah kami cita-cita intinya memberikan kebahagiaan kepada mereka dan memberikan support dalam zahir dan batinnya. Mau jadi dokter. Mau jadi guru. Mau jadi penghafal Al-Quran. Saya pengen anak-anak yatim dan duafa ini menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Program-program yang ada di Yayasan Yatim Piatu Az-Zahra ini, belajar tafidz, belajar Al-Quran. Yang kedua, berdoa bersama setiap hari Jumat. Dan program yang ketiga yaitu bagi-bagi nasi bungkus setiap hari Jumat dan malam Jumat. Program yang keempat, kita bedah rumah atau bedah musholah, seperti itu. Insya Allah, tempat ini setiap hari dibuat sholat berjamaah. Setiap hari menuntut ilmu kalamullah, yaitu Al-Quran. Semoga semua para donatur yang sudah bersedekah atau beramal jariah ke tempat ini, sedekah panjenengan menjadi amal jariah yang Allah ridhoi, yang kami dipertanggungjawabkan dunia akhirat, seperti itu, Ustaz.